keluar sana, yang DM saya anak-anak yang ibu bapa dah besar, yang dia nak tengok mak bapak dia berbaik walaupun tidak lagi menjadi suami isteri. Sebab saya sebelum mungkin saya telah melalui pengalaman tu, dan saya rasa fasa tu, fasa yang lalu menyaksikan bukan sahaja untuk isteri tetapi juga buat anak-anak yang masih lagi dalam kita punya perhatian, tanggungjawab. Jadi saya berada di sini untuk sebelum mungkin saya nak membantu yang anak-anak MDM saya ini yang membuahkan perasaan pada saya, yang nakkan supaya mak bapak mereka baik walaupun tidak lagi menjadi suami isteri. Jadi saya nak gunakan peluang ni, nak gunakan kesempatan ini untuk supaya mereka tidak, mak bapak di luar sana berbaik, supaya saya dapat memberi satu yang bermanfaat kepada generasi ataupun kepada mereka yang berada dalam kacau mak bapak berpisah. Tak nak sebenarnya benda ni, kita kena bermulakan sesuatu cara tu, kita nak mendapatkan satu modal insan terbaik dalam kehidupan ni. Kita, saya ambil iktibar daripada kelemahan saya dalam rumah tangga sebelum ni untuk saya memperbaiki keadaan supaya mereka tidak melalui apa pernah saya lalui. Dan saya bersyukur sangat-sangat kerana Allah pilih selepas 10 tahun untuk kita kembali bersatu, walaupun bukan sebagai pasangan suami isteri, tapi kami saling menyayangi antara satu sama lain. Saya tak tipu bila kita Allah antara saya dengan Meme, walaupun Abby masih lagi sebagai walaupun sebagai bekas isteri, tapi kita saling menyayangi antara satu sama lain walaupun bukan sebagai suami isteri. Sangat menyayangi, dan kita nak membawa kehidupan ni ke arah kehidupan yang lebih. Umpama kita membina syurga di rumah pada hari ini, dan kita sama-sama membina rumah di syurga dalam kehidupan selepas ini. Sorry, ada sikit emosi.